Ya itu tadi dari Amerika, dan ternyata selain di Amerika, pesta demokrasi pemilihan Presiden Republik Indonesia juga berlangsung di berbagai belahan dunia. Warga negara Indonesia di luar negeri bisa menggunakan hak pilih mereka di KBRI-KBRI setempat. Di Beijing, China, warga negara Indonesia yang tinggal di negara ini menggunakan hak pilihnya di TPS-TPS yang disediakan di kantor Kedutaan Besar Republik Indonesia di Beijing. Selain WNI yang tinggal dan bekerja di sini, sebagian besar para pemilih adalah para staf dan pegawai KBRI beserta keluarganya. Termasuk yang menggunakan hak pilihnya adalah Duta Besar RI untuk China, Sudrajat. Seperti halnya di tanah air, setiap pemilih yang masuk dalam DPT menggunakan hak pilihnya di bilik-bilik suara yang ada di TPS. KBRI Beijing menyediakan 2 TPS bagi WNI yang akan menggunakan hak. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.